benar-benar kemacetan panjang terjadi di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Tempat saya mengabarkan saat ini di depan kampus UIN Alauddin Makassar. Kemacetan ini dipicu adanya aksi unjuk rasa atau demo di depan kantor Kemenkumham Sulsel yang baru di Jalan Sultan Alauddin atau di dekat Lapas Makassar. Akibatnya antrean panjang kendaraan dari Jalan Petrani menuju arah Goa ini mengular sampai ke pertigaan Jalan Sultan Alauddin AP Petrani. Dia berapa kendaraannya coba mencari jalur alternatif, tapi oh juga terjebak kemacetan sore ini. Ada satu truk memilih menepi sebelum di lokasi demo, mungkin khawatir truknya dijadikan panggung orasi. Iya. Cukup padat sore ini kendaraan dari arah Makassar menuju arah Goa. Di sore ini memang ada demo di depan kantor Kemenkumham sehingga memicu kemacetan panjang hingga di depan kampus UIN Alauddin saat ini. Jadi bagi pengendara yang tidak ingin terjebak macet sore ini, baiknya mencari jalur alternatif. Salah satu jalur alternatif menuju Kabupaten Goa dari Makassar yaitu di Jalan Dentata menuju Jalan Malenggeri. Itu bisa Anda lalui, namun biasanya juga terjadi kepadatan karena memang sore ini merupakan jam pulang kerja atau pulang kantor. Berapa pengendara waktu jalan buku mencari alternatif karena terjebak macet di depan tunnel yang sangat padat. Jadi biasanya waktu sore biar tidak ada demo, sebenarnya jalan Sultan Alauddin ini yaitu jalan poros Makassar Goa ini memang kerap dipadati kendaraan, dan tentunya kondisi ini yang parah ketika terjadi aksi unjuk rasa atau demo baik di depan UIN ini ataupun di depan kantor Kemenkumham. Lintas menuju arah Kabupaten Goa pada sore ini. Diketahui apakah sini terasa di depan kantor Kemenkumham sudah bubar atau belum, namun nyatanya antrean panjang kendaraan masih terjadi di Jalan Sultan Alauddin ini, tepatnya saya mengabarkan di depan kampus UIN Alauddin Makassar. Panas sekali. Salah satu jalur alternatif juga yang Anda dapat lalui ketika dari arah Makassar menuju Goa yaitu di Jalan Kertasni. Namun di Kertasni pun biasa di waktu sore begini kerap juga diwarnai kepadatan kendaraan. Kepadatan arus lalu lintas sore ini dari arah Petrani atau dari pertigaan Petrani Alauddin menuju Kabupaten Goa sangat
macet, sangat padat merayap. Padat merayap. Ini terjadi di depan kantor Suin akibat adanya demo atau unjuk rasa dari depan kantor Kemenkumham Sulsel. Mau masuk waktu maghrib, Tribuners. Pengendara masih terjebak kemacetan atau terhambatnya kendaraan Jalan Sultan Alauddin. Padat merayap hingga kendaraan mengular ke pertigaan Sultan Alauddin Jalan Andi Pangeran Peterangi. Anda ingin cari jalur alternatif, ada dua jalur alternatif yang Anda dapat lalui, yaitu di Jalan Dentata paling kiri raya ataupun di Jalan Legend Kertasni kalau arah Goa. Nah, kepadatan juga terlihat dari arah Goa ke arah Petrani. Ini di ruas jalan sebelahnya juga padat antrean kendaraan mengarah ke pertigaan Petrani. Cukup padat sore ini kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 di Jalan Sultan Alauddin Makassar. Masuk waktu maghrib, kepadatan kendaraan masih terjadi, belum terurai normal begitu. Biasanya ketika tidak ada demo, arus lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin ini padat namun tetap lancar atau ramai lancar begitu. Namun sore ini sedikit melambat akibat adanya demo di depan kantor Kemenkumham yang memang berlangsung di waktu sore. Tetap fokus berkendara dengan menengah arus lalu lintas dari arah Makassar menuju Goa ini tetap berkendara lancar tanpa ada hambatan begitu. Kemacetannya sudah perlahan mulai terurai. Tampak pergerakan kendaraan sudah perlahan mulai lancar. Oke, Tribuners, demikian dulu live kita pantauan arus lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin depan kampus UIN terkait kepadatan arus kendaraan dari arah Makassar menuju Kabupaten Goa, begitupun dari arah sebaliknya. Sebuah kontainer memilih menepi, mungkin menghindari pendemo yang memang biasanya menahan truk untuk dijadikan panggung operasi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.